Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri kegiatan Widoro bersolawat pengurus ranting IPNU IPPNU Desa Widoro di Bumi Perkemahan Widoro Kecamatan Karangsambung hari Selasa 31 Desember 2019. Turut hadir dalam kegiatan itu Forkopincam Karangsambung, para ulama serta ratusan jamaah solawat. Selain menyambut baik acara tersebut, juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Wakil Bupati juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya mengingat datangnya musim penghujan saat ini. Terlebih beberapa hari terakhir, wilayah Kebumen sering dilanda hujan dan disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa rumah rusak. Lebih lanjut, Wakil Bupati juga berpesan kepada masyarakat agar menjadikan tahun baru ini sebagai awal tahun yang baik untuk mengawali segala kegiatan positif. Dari Widoro, Karangsambung, Tim Liputan Rati TV memberitakan.